Maafin saya ya, Pak. Kamu itu siapa sebenarnya? Kenapa kamu nyamar jadi suster kerama segala? Kamu bikin resah warga desa saya. Saya... Siapa kamu, Teh? Ayo ngaku! Mia ini adalah salah satu anggota kami yang sengaja kami suruh untuk menyamar sebagai suster hantu keramas. Maksudnya apa coba? Kalian nyamar jadi hantu sampai nakut-nakutin. Naon, Cik? Naon, siapa naon, naon? Sebenarnya kami ini adalah YouTubers, Pak. Oh. Bu. Naon dari YouTubers? YouTubers teh itu loh, Pak Rete. Orang yang suka bikin-bikin video terus dimasukin ke YouTube. Budak mana Yusuf? YouTube, bukan Yusuf. Sah itu. Aduh, ntar aja deh saya jelasin yang ntar. Ihela. Oh, YouTubers. Apaan tuh itu pas YouTuber Adam? Mereka itu suka bikin-bikin video gitu. Karena kami suka horor, jadi kami sengaja membuat channel horor seperti video Suster Keramas dan kami masukkan ke dalam YouTube. Karena kami suka horor, kami sengaja membuat channel horor dan memvideokan segala yang berbau horor dan penampakan kayak suster hantu keramas. Terus video itu kami masukkan ke dalam YouTube. Semakin banyak yang menonton, artinya semakin banyak juga kami mendapatkan uang. Ini viewersnya yang paling banyak tadi video Pak Rete ngompol. Matiin, apa sih lucunya kalau kayak gitu? Lucu Pak Rete, ini teh ngompolnya banyak banget. Ini teh ngompol karena takut apa emang beser? Udah dong, matiin dong. Itu harga diri saya, itu RT. Ngompol di celana, Pak RT. Ya malu-maluin aja, pengen ngompol di celana segala lagi. Malu-maluin. Dan kami semua minta maaf, Pak. Karena kami mencari uang dengan cara yang salah. Permintaan maaf kalian kan kami terima. Tapi kalian bantuin renovasi rumah sakit ini. Biar nggak kelihatan serem lagi. Iya, Pak. Kami akan membantu merenovasi rumah sakit ini. Dan nah, dihapus bener. Itu, YouTube-nya dihapus dong. Iya benar, dan tolong sekalian beliin celana baru buat Pak Rete yang habis ngomong.